saya gak bisa kehilangan Mas Arya. Saya gak bisa, Mas. Win, Mama pulang duluan ya. Iya, Ma. Kalau ada apa-apa, kamu telepon Mama, ya? Iya, Ma. Suara apa itu, Ma? Jangan-jangan itu Maya. Mungkin cleaning service. Kamu gak usah nganter Mama ke depan ya. Kamu masuk aja ke dalam. Iya, Ma. Hati-hati ya, Ma. Banyak ya, Pak. Iya, sama-sama, Mbak. Saya kesini pengen lihat keadaan Pak Arya. Tapi karena Mbak Maya sudah ada di sini, saya akan cari Anissa lagi. Biar Mbak Maya yang jaga Pak Arya. Makasih banyak, Pak. Makasih. Tapi sekarang Mbak Winda masih ada di dalam kamarnya Mas Arya. Nanti saya akan masuk begitu Mbak Winda udah pulang. Mbak Maya, Mbak Winda udah keluar di ruang ICU, Mbak. Jadi sekarang Mbak Maya bisa nemenin Pak Arya. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Saya mau cari Nisa lagi. Iya, makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, Mbak. Saya. Saya gak akan mungkin ninggalin Mas Arya. Mas, saya mohon, Mas. Mas harus pulih, harus sehat. Saya gak bisa kehilangan Mas Arya. Saya gak bisa, Mas.
tahu Mas Arya orang yang kuat. Tolong Mas. Tolong Mas harus segera pulih. Sus, Bu Winda, jaga malam ini? Iya, Sus. Ada apa ya? Sekitar 1 jam lagi, nanti akan ada suster yang menggantikan botol infus Pak Arya sekaligus memberikan suntikan obat untuk Pak Arya, ya, Bu? Baik, Sus. Saya permisi ya, Bu. Mbak Winda, aku pikir Mbak Winda udah pulang. Mbak Winda nggak bisa lihat aku di sini. Ya Allah. Selalu jagain Mas di sini. Mas sadar, Mas. Winda akan selalu doain Mas Arya. Tiranya gerak-gerak ya. Ada apa di situ? Halo, Bi Uci. Ada apa, Bi? Boleh Bi tolong teleponnya dikasih ke Ilona saja, biar saya yang ngomong sama Ilona. Halo, Ilona sayang. Ilona kenapa nangis, sayang? Iya, Ilona mau masih di rumah sakit nemenin Om Arya. Ilona sama Papa dulu ya, sayang. Papa nggak ada kabar dari tadi. Ya udah sayang, Mama pulang secepatnya ya. Mama mohon Ilona jangan nangis sayang. Tungguin Mama ya. Mama segera pulang sekarang. Ternyata Mas Faris dari tadi belum pulang kantor. Apa jangan-jangan Mas Faris sibuk nyariin Anissa? Kenapa perhatian Mas Faris jauh lebih besar ke Anissa dibandingin ke Ilona? Sampai Ilona nangis terus di rumah karena kesepian nungguin Mas Faris pulang. Mas, Winda minta maaf, Winda harus pulang, Mas.
Winda harus pulang nenangin Ilona. Winda janji Winda gak lama dan Winda akan kesini lagi, Mas. Winda sayang banget sama Mas Arya. Ada yang bisa dibantu, Bu? Sus, maaf banget saya nggak bisa jaga Mas Arya malam ini. Saya titip Mas Arya ya, Sus. Kami selalu berjaga di sini. Bu Winda tidak perlu khawatir. Sebentar ya, saya panggilkan suster jaga yang sekaligus akan menggantikan infus Pak Arya. Iya, Sus, makasih ya. Sama-sama, Bu Winda. Titip Mas Arya ya, Sus. Mas Winda pulang ya, Mas. Alhamdulillah. Mas Arya. Maaf ya, Mas. Keadaannya jadi seperti ini. Tapi Mbak Winda gak bisa lihat saya ada di sini, Mas. Bisa-bisa nanti malah jadi masalah baru. Mas Arya harus cepat pulih ya. Saya pamit dulu, Mas. Assalamualaikum.